Opening turnamen Sixpeo atau yang berarti 6 tim digelar di lapangan Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi. Dalam kick-off-nya, pertandingan awal diikuti Desa Gebang Kulon sebagai tuan rumah melawan Desa Dompyong Wetan. Ku Gebang Kulon Andi Subandi menyampaikan turnamen Sixpeo ini diadakan dalam rangka memperingati hari jadi ke-183 Desa Gebang Kulon yang jatuh pada 11 Mei setiap tahunnya. Salah satu tujuan digelarnya turnamen ini untuk mempererat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat khusus di wilayah Kecamatan Gebang. Dirinya pun menyampaikan suksesnya kegiatan tersebut tak lepas dari kerjasama Karang Taruna Desa Gebang Kulon sebagai pelaksana kegiatan turnamen sepak bola. Untuk tim yang mengikuti turnamen kali ini, yakni Desa Gebang Kulon, Dompyong Wetan, Kalimaro, Gagasari, Kalipasung, dan Desa Gebang Mekar. Semuanya unsurnya di dalamnya adalah unsur Pemdes dan unsur masyarakat, di mana untuk turnamen ini untuk meningkatkan silaturahmi antara pemerintahan desa baik tetangga desa maupun dengan masyarakatnya. Momentum di hari jadi ini dalam momentum di hari jadi ini kami harapkan kedepannya Desa Gebang Kulon ini semakin maju, semangat meningkat untuk kualitas dan inovasi untuk para pemudanya khususnya Karang Taruna serta masyarakat. Pada kesempatan itu, para peserta akan memperebutkan hadiah berupa trofi piala, medali, hingga uang pembinaan. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.